I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. Kalian tahu nggak sih bedanya optical clinic sama optik biasa? Nah, dari Vio Optical Clinic, aku baru tahu kalau misalnya optical clinic itu pemeriksaan dan peralatannya lebih lengkap. Ada dokter spesialis matanya juga. Karena Vio Optical Clinic adalah vision terapi pertama di Indonesia. Eye care profesional yang tidak hanya melayani pemeriksaan mata lengkap dan komprehensif untuk cek ukuran minus, slender, dan plus saja, tapi juga mendeteksi penyakit yang membahayakan kesehatan mata. Karena di Vio Optical Clinic menyediakan layanan medical eye check-up, vision terapi, low vision rehabilitation, spesialis frame dan lensa, spesialis lensa kontak. Pemeriksaan matanya juga lengkap, ada pemeriksaan autoref, pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan ketajaman penglihatan, pemeriksaan retina dan kornea, tes buta warna, stereopsis test, dan juga pemetaan kornea dengan corneal topografi. Di Vio Optical Clinic juga menyediakan layanan terapi non bedah yang bertujuan untuk mengoptimalkan penglihatan menjadi lebih baik. Adapun layanan vision terapinya itu ada terapi mata minus, terapi mata malas, terapi ambliopia, dan terapi buta warna. Mau bebas kacamata? Kalau bisa terapi, kenapa harus operasi? Yuk kalian yang mau cek mata kesini juga ya. Ada banyak cabangnya loh. Ada di Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Di alur pemeriksaan juga kita berbeda. Selain itu, kita juga punya dokter spesialis mata dan juga solusi yang kita tawarkan juga beragam. Jadi bukan hanya kacamata aja, kita ini ada vision therapy. Dan memang salah satu mungkin yang pernah tahu Vio di sosial media, kita itu terkenal dengan terapi mata minus atau terapi ortoptik. Ini kita lakukan karena ada penjelasan sedikit di dalam. Dan ini adalah taksi mungkin yang biasa optik kita manual menggunakan kail frame dan kail lens, ganti-ganti lensanya kalau tadi berdasarkan komputer, kalau ini berdasarkan kenyamanannya pasien seperti apa. Dan selanjutnya nanti pemeriksaan mata secara menyeluruh, gimana kondisi lensa matanya, kering atau tidak, kalau ada merah atau enggak, itu nanti kita cek sama. Ada pemeriksaan biasa? Pemeriksaan dengan dokter sama pemeriksaan dengan konsultasi dokter itu biayanya menuju ke terapi. Itu terapi. Terapi itu konsultasi dengan dokter juga. Biayanya di 480. Bedanya ya hanya screening aja, dia ada screening kornianya. Gitu ya. Kamu jalan jam berapa? Tadi jam 1. Balik ya? Boleh putar balik ke sebelah sini? Iya, boleh. Tes tekanan bola matanya untuk kita lihat ini ada apa-apa atau enggak. Ini bisa terperin sebentar kan, agak sedikit silau. Oke, saya jelasin sebentar. Jadi umum sih ya, kalau kondisi kalau gitu, saya tidak silap kali ya. Jadi, Oke. Sama. Ya. Sama. 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 Sama.
sebelum atau B. Beli atau enggak? Coba lihat sebelum S. Depan. O. H. N. Masih bisa kok. Ini enggak. O. I. Coba dingin dengan kekurangan permakannya. Kita kemudian berbicara. Ini saya cek untuk kondisi formnya yang matanya biru. Sekarang untuk udah bunyi di sini. Dan tadi yang lain cukup sini boleh agak maju bang. Dari penyaman. Oke. Dari dagu dan penyaman yang Depan. Ya. Sangat kecil sekali, jadi kacamata yang ini sih harusnya masih bisa dipakai. Tapi untuk perhatikan nanti di motor, itu terkait dengan adanya pembuluh darah, darah yang penyumbatan ibu. Jadi biasanya kalau timbul seperti ini, kadang di jalannya itu adalah mata kering. Nah, mata kering ini biasanya kalau misalkan ibu terpaksa, itu biasanya digores kayak yang tadi ya mbak. Kalau ini baru 3 kali tahan gores aja. Saya keberatannya yang ditinggalnya itu sih. Padahal jadi dong. Udah periksa ini. Udah aku. Kalian lagi kesini.